chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Maaf, Pa dan Ma, karena Kevin selalu merepotkan Mama dan Papa. Dari Kevin sejak kecil sampai sekarang ini. Maafkan Kevin, Pa. Ma. Karena Kevin ini orang yang keras kepala dan suka enggak mau dengerin apa kata Mama dan Papa. Maaf, Ma dan Papa. Karena Kevin belum bisa menyenangkan dan membanggakan Papa dan Mama. Terima kasih kalau Papa adalah Papa terbaik yang Tuhan kasih buat saya. Suatu saat nanti saya berharap saya bisa jadi seorang ayah seperti Papa. Makasih ya Ma, karena Mama selalu berjuang buat saya. Makasih karena Mama selalu berkorban buat saya. Makasih karena Mama adalah Mama yang paling cerewet, yang selalu mengingatkan saya ini dan itu. Yang terakhir, Mama dan Papa, saya mau berterima kasih kepada kalian karena Papa dan Mama mengenalkan saya sama Tuhan Yesus. Makasih udah bekerja keras membiayai FFP sekolah dari SD, SMP, SMA, S1 hingga ke jenjang lebih tinggi. Padahal waktu itu keadaannya lagi susah. Tapi Papa tetap berusaha. Dan selalu bilang, gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Kerjakan aja studi kamu. Terus Papa juga selalu bilang, ayo Fe, harus kuat. Kalau Fe ngeluh, kamu harus kuat. Tenang aja, Papa selalu sayang sama Fe. Makasih karena selalu bertanya, gimana Fe kabarnya? Gimana kabar studi Fe? Mama kangen sama Fe. Maafin ya kalau Fe banyak salah. Fe gak akan menyia-nyiakan kasih sayang dan pengorbanan yang Papa Mama udah berikan selama ini. Fe selalu sayang Papa dan Mama. Jesus,